update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 27 September 2022. Gala Sky yang sehari-harinya bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, Baida maupun Tete Siska, namun kali ini ia ditemani oleh kucing milik Fadli Faisal yang bernama Luci. Padahal sebelumnya Gala Sky sangat takut dan geli kepada kucing ini. Namun kali ini Gala Sky terlihat sangat berani. Nampak terlihat jelas dalam video ini Gala Sky memegang, mengelus, mencium, dan memasangkan kacamata ke kucing milik Fadli Faisal ini. Walaupun kadangkala Gala Sky menghindari gerakan-gerakan dari kucing tersebut, Gala Sky pun nampak sangat berhati-hati namun sangat berani. Ih, dikis. Sayang Lucy. Peluk. 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 Diambil. Gak apa-apa. Ambil, Lus. Gala Sky Andriansa tak hanya bermain bersama dengan kucing tersebut, namun Gala Sky juga belajar bersama dengan kucing milik Fadli Faisal ini. Yang lucu dan sangat kocak adalah ketika Gala Sky mengajarkan kucing tersebut beberapa nama hewan termasuk ikan. Iya nih si Ucinya nih, belajar sama si Uci. Nah itu apa tuh? Itu apa? Kasih tahu Uci itu apa? Itu shark. Oh, itu shark. Ini paus. Oh, ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Ikan. Ya, terus ada apa lagi tuh? Ada ubur-ubur. Hari demi hari ada-ada saja tingkah laku Gala Sky yang semakin lucu, kocak, dan sangat menggemaskan. Ya, kini seusia Gala Sky memang sedang lucu-lucunya. Karena Gala Sky sendiri kini sudah genap berusia 2 tahun. Pada bulan Juli lalu, Gala Sky tak hanya semakin pintar, cerdas, aktif, lincah, dan sangat energik, namun ia mulai menunjukkan keberaniannya terhadap kucing.